Halo guys, di video ini gue bakal nge-review salah satu produk dari PAX Official Store. Nah ini apaan? Ini adalah sebuah converter ya, converter USB-C. Gunanya apaan? Ini buat dicolokin ke MacBook. Nah, kan MacBook ini kan biasanya kan ada lubang port kayak USB kan, tapi itu USB Type-C. Nah, gimana kalau misalnya kita pakai USB biasa gitu kayak flash disk atau enggak kayak mouse, kan nggak bisa colok tuh, makanya kita butuh converter ini. Ini converter dari PAX. Nah, di sini ada lubang port buat USB biasa, sama ada Type-C-nya juga buat charge sama HDMI. Nah, di sini gue bakal nge-review produknya. Gue cobain satu-satu ini portnya sama gimana pendapat gue gitu ya. Nah, stay tune terus di video gue ini. Terima kasih. Dan ini dia udah di unboxing sama gue tadi, untuk converter ya. Ini sudah support 4K dari PAX, PAX Official Store. Nah ini yang 5-in-1, jadi dia ada 3 USB port sama satu buat yang Type-C sama satu lagi HDMI. Nah, jadi dia ada 5 ya, 5 dalam satu ini maksudnya. Nah dan ini juga ada waranti 18 months ya. Gila, waranti lama banget. Berarti dia PAX ini udah gak main-main kalau kasih jaminan. Kalau lama berarti kan udah otomatis bagus ya. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri fitur-fiturnya. Nah, nanti gue mau coba di unboxing lagi, gue cobain ke laptop gue MacBook ya. Nah, di sini juga ada service center-nya kalian, jadi gampang kalau misalnya mau apa-apa telepon, misalnya komplain, kalian bisa telepon ke sini. Ada service center-nya, ada website-nya juga. Ini mantep banget sih. Terus enteng banget lagi ya. Sekarang kita coba buka ya. Wah, dia juga kemasannya rapi banget, dibungkus lagi pakai dalam jadi aman gitu. Sumpah ini kecil banget. Kecil terus enteng banget lagi, sumpah. Itu warnanya kayak aluminium gitu, bagus banget desainnya. Dan ini juga ada kabel ya. Jadi kalau kita misalnya colok ke MacBook, enggak dapat ke apa sih maksudnya, enggak kesenggol-senggol gitu kalau kena apa, enggak gampang rentan bengkok gitu. Soalnya ada kabel pemanjangnya gitu. Kita ukur coba pakai sentimeteran ya, berapa cm. Ini kecil banget sumpah, enak jadi dibawa-bawa praktis. Ini sekitar 10 cm doang panjangnya, terus kayak lebar ke sampingnya gitu cuma kayak 4,5 cm. Wah, sumpah sih enak banget, kecil banget, praktis. Sekarang kita mau coba ya. Deep S Converter 5-in-1 ini memiliki 5 port, yaitu 3 port USB yang bisa digunakan untuk mencolok seperti mouse, keyboard, harddisk, dan lain-lain, serta satu USB Type-C yang bisa digunakan untuk nge-charge laptop kita secara bersamaan. Setelah itu ada HDMI, port HDMI yang bisa digunakan untuk kayak seperti menyambungkan ke proyektor, TV, monitor, dan sudah 4K. Sekarang mari kita coba di laptop. Ini MacBook. Jadi MacBook ini cuma ada bagian Type-C aja ya. Ada 4 port Type-C. Nah, dan dia tidak ada USB-nya. Jadi kalau mau colok flash disk itu tidak bisa, susah. Mesti ada kayak penyambungnya gitu. Nah, di video sebelumnya itu yang ada gue pernah post yang aksesoris apa aja yang diperlukan untuk MacBook. Nah, ini salah satunya. Nah, ini salah satunya yang penting yang harus kalian punya. Karena ini sebagai penyambung pong pakai mouse, ini sebagai penyambung converter juga. Dan ini bisa macam-macam, bisa flash disk juga, mouse. Nanti gue mau pakai ya, gue contohin. Kita colok. Nah, kita tes ya. Nah, jadi gue mau coba masing-masing port ini, semuanya gue mau coba. Nah, yang pertama ini adalah si USB Type-C ini ya. Nah, yang sama seperti yang MacBook bawaan ini nih, Type-C semua. Nah, misalnya kalau kita laptop kita lagi di ujung, kan kita nggak ada space buat nge-charge laptop kita kan. Hanya ada 2 lubang. Nah, kalau kita bisa manfaatin pakai ini juga, kita buat nge-charge, kita cobain ya. Ini udah dicolok ke powernya, tinggal dicolok ke sini.
dia nge-charge ya. Berarti bisa, kalau udah pakai komputer ini bisa buat nge-charge juga. Sekarang mau coba yang USB ini ya. Yang paling standar banyak digunakan, misalnya kayak flash disk, kita coba colok flash disk. Nah, dia nyala ya, kebaca nih. Wah, keluar nih, ada nih flash disknya. Ini cepet banget ya. Nah, langsung bisa kebuka untuk flash disknya. Nah, kita yang port kedua ini USB, kita coba untuk coba pakai ke mouse. Ke mouse, apakah dia kebaca? Nah, kebaca ya. Jadi ini berguna banget kalau misalnya pakai mouse kalau mau edit foto. Kan daripada dulu edit foto mesti pakai mouse gitu biar enak buat di ini. Digerakin. Nah, yang USB satunya lagi, gue mau coba misalnya ke speaker ya. Nah, jadi ini ada dua buah speaker Logitech yang mini, yang kecil. Nah, ini kan pakainya port USB ya, sama ini jack audio. Karena MacBook Pro ini udah ada port audio jacknya, jadi kita tinggal colok. Nah, ini tinggal di colok ke sini, coba ya. Dia bisa nyala nggak? Oke, bisa nyala dong. Kita tinggal buka kayak YouTube. Nah, dan ini bisa ya speakernya. Ini udah nyala. Volume buat kecilin gedein. Oke, jadi bisa buat speaker ya. Nah, misalnya kalau mau charge handphone nih. Charge handphone misalnya kayak Android gitu kan, ini kan pakai masih USB gitu kan. Nah, kalau ini bisa. Kita cobain. Bisa ya. Nah, dia ke charge. Ini semua port ini sudah kita cobain, nanti kita tinggal port ini HDMI-nya ya. HDMI kita mesti ke atas karena untuk bisa coba di TV gitu ya. Soalnya di sini nggak ada TV, mesti ke atas, oke. Okay. Oke, jadi ini ada TV, kita cobain ya pakai si converter ini. Converter pack sama ada kabel HDMI ya. Gua colokin dulu ke TV sama ke MacBook ini, kita siapin MacBook-nya di sini. Kita colokin ya. Nah, ini kondisi converter sudah tercolok sama HDMI ya. Kabel HDMI udah kesambung ke TV. Sekarang kita coba ya. Kita ganti dulu ini channel-nya. Ini kita ganti nih input-nya, kita ganti ke HDMI. Karena gua colok ya ke HDMI 3, jadi gua ke HDMI 3. Ini HDMI 3. Jelas gitu loh. Nah, kita misalnya coba ke play ke, kita play ke YouTube. Oke. Oke, jadi bisa ya. Gambarnya, oke, bisa, HDMI-nya bisa, jadi semua port bisa ya. Nah, gimana guys, tadi kan udah lihat kan yang gue pas cobain satu-satu portnya. Kalian tertarik nggak? Kalau gue sih suka banget sama produk ini, produk dari PX ini. Ini yang tipe UCL15 ya. UCL15 itu cuma ada 5 port doang. Nah, kalau gue sih udah cukup kalau pakai sehari-hari. Karena ini udah pas banget buat gue gitu. Karena kan cuma butuh kayak mouse doang sama USB praktis gitu kan. Nah, jadi gue usain udah cukup sih. Dia ada tipe model yang lain juga, kalian bisa cek di online store ya, dari Tokopedia sama Shopee deh, namanya PX Official. Nah, nanti kalian tinggal cari, ada yang macam-macam, ada yang portal lebih banyak dan harganya juga beda-beda ya. Dan ini harganya lagi promo, gue lihat di Tokped, kalian bisa check out sekarang juga, nanti keburu habis loh. Soalnya ini barangnya sangat user friendly banget ya, kalau gue suka banget. Bisa pasti kantong juga muat, terus agak berat, sama desainnya gitu kayak bagus banget, kecil gitu, jadi enak banget kalau dipegang, dibawa kemana-mana enak.
Nah, yang produk yang gue suka juga dari ini produknya ini ada kayak begininya kan, yang tadi gue udah bilang dari video awal-awal ada kabelnya gini, jadi nggak ngeganggu kayak laptop. Kalian bisa lihat di video aksesoris gue yang MacBook yang pertama, lupa kapan ya gue udah upload yang aksesoris apa aja yang kalian butuhkan saat beli MacBook. Nah, ada pokoknya kayak converter juga, tapi converternya yang kayak kecil loh, kayak gini doang nih converternya, tinggal disambungin ke USB gitu, jadi kan gampang kotak-kotak gitu loh. Kalau ini kan ada kabel, jadi luas banget, kalau gerak-gerak nggak gampang goyang-goyang gitu kan, pokoknya nggak rentan kenapa-napa dah. Dan ini juga ada garansi 18 bulan, juga lama banget kan. Dan garansi lama gitu pasti dia menjamin bahwa produk ini kualitasnya bagus, nggak cepet rusak. Nah, pokoknya kalian wajib beli, wajib punya kalau kalian punya MacBook kayak gitu ya, yang nggak ada port USB susah nyarinya. Nah, kalian wajib punya ini, kalian cari, pokoknya beli di PX ya, PX Official. Jangan di tempat lain, takutnya produk abal-abal palsu, pokoknya beli aja di PX Official langsung ya, ada kode online. Dan lagi ada promo, buruan cepetan. Oke, sekian video dari saya, terima kasih.